أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama sekali kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Insya-Allah kita menyambung pengajian akidah kita membaca kitab Tuhfatul Raghibin yang dikaryakan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari rahmatullahi alaih. Yang mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan hakikat iman. Kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan hakikat iman, yang mana kita telah menyebutkan bagaimana dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama dalam mazhab Ahli Sunnah mengatakan bahawa hakikat iman itu iaitulah tasdik, ialah kita membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya secara mu'tamad di dalam hati. Itulah dia tempat terbitnya iman, itulah dia bermula daripada dalam hati. Jadi seorang itu dikira sebagai mukmin sekiranya dia mentasdikkan, dia membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hatinya secara batin. Itulah yang ada di dalam hatinya, batin yang tak dilihat oleh kita kecuali Allah Ta'ala. Dan juga kalau dia mengikrarkannya dengan lidah, maka dia itu dikira sebagai mukmin secara batin dan secara zahir. Maka kita pun memperlakukan dia sebagai seorang mukmin. Kalau sekiranya dia meninggal dunia, maka kita mandikan, kita kafankan dan kita kuburkan dia di perkuburan orang Islam. Kita boleh kahwinkan dia dengan orang Islam. Dan kalau dia meninggal dunia, maka hartanya itu boleh diwariskan kepada waris-warisnya. Demikianlah seterusnya sebagai seorang Islam. Tapi ada juga seorang yang dia tidak mentasdikkan di dalam apa ni, dia mentasdikkan di dalam hatinya iman itu, dia beriman tetapi tidak pada zahirnya, tidak pada zahirnya. Jadi yang tu kita hukumkan dia di atas dunia ini sebagai orang yang tidak mukmin, sebagai kafir, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mukmin. Jadi yang tu hanya Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui, yang kita dah bahaskan sebelum ni. Seperti yang berlaku kepada Raja Habsyah, yang dia telah memeluk Islam tetapi disembunyikan keimanannya di hadapan rakyatnya, pembesar-pembesarnya, disebabkan oleh dikelilingi oleh golongan yang beragama Kristian. Maka dia tidak zahirkan keislamannya, padahal sebenarnya dia telah pun mukmin. Jadi dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dikira sebagai mukminlah, Allah Taala Maha mengetahui. Tapi kita yang hanya melihat, menghukum pada zahir, kita tidak kata mukminlah. Cumanya dalam kes dia itu kes yang special lah, sebab Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sehingga Nabi tahu bahawa dia itu seorang mukmin. Tapi kalau berlaku kepada yang ada di zaman kita hari ini, orang yang kita lihat pada zahirnya itu kafir, tapi pada batinnya mungkin dia telah beriman kepada Allah, kepada Nabi SAW. Jadi yang tu urusannya hanya Allah yang maha mengetahui. Adapun kita, kerana kita melihat zahirnya sahaja, maka kita kata dia sebagai orang yang tidak mukmin lah. Kita tak dengar dia mengucap syahadah, dia pun tidak lahir daripada keluarga orang Islam, maka kita pun hukumkan dia itu sebagai orang yang tidak mukmin. Maka kategori yang seterusnya, kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahmatullahi alaihi, kena cari. Jadi,
Dan barang siapa tiada ada di dalam hatinya tasdik, tetapi ada pada lidahnya ikrar seperti kelakuan orang munafik. Ini kategori yang ketiga pula. Itulah tiada ada di dalam hatinya tasdik. Maksudnya, di dalam hatinya dia tidak mentasdikkan. Dia sebenarnya tak beriman pun kepada Allah, kepada Rasul dan kepada rukun-rukun iman itu. Ataupun salah satu daripadanya lah, tak kira lah. Maksudnya dia tidak mentasdikkan iman ataupun salah satu ataupun sebahagian. Tetapi ada pada lidahnya iqrar seperti kelakuan orang munafik. Tapi pada zahirnya itu seolah-olah dia itu seorang yang beriman. Kita pergi masjid, dia pergi masjid. Masjid kita solat, dia solat. Kita sembelih, dia makan sembelihan kita. Dia bergaul dengan kita. Ya, kita menganggap dia itu pada zahirnya sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin lah pada zahirnya, sebab dia menzahirkan keimanan dia. Adapun batinnya yang kita tak nampak tu, sebenarnya dalaman dia tu dia tidak beriman. Dia tak beriman pun sama ada kepada Allah ke, ataupun kepada Rasul ke, ataupun kepada hari akhirat ke, ataupun kesemuanya sekali. Dia tak beriman pun. Dalam kes di zaman Nabi SAW di Madinah, golongan munafiqun pada ketika itu, mereka tak beriman pun dengan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi yang mereka itu menzahirkan keislaman ataupun keimanan mereka, sedangkan sebenarnya hakikatnya mereka tidak beriman pun kepada Nabi SAW. Sedangkan dia, mereka itu kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Secara detail telah disebutkan dalam kitab yang terdahulu, dalam Taurah, dalam Injil. Kalau orang Yahudi, dalam Taurah dah disebutkan bahawa akan lahir nanti di akhir zaman yang namanya Muhammad bin Abdullah, daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi akan lahir daripada sebelah Ismail. Dia tidak akan lahir daripada sebelah Ishaq. Sedangkan puak-puak Yahudi mahukan seorang Nabi di akhir zaman yang lahir daripada keturunan mereka juga, daripada Bani Yaqub ataupun Bani Ishaq. Jadi mereka tak boleh terima itu hanya disebabkan oleh kesombongan dan juga keegoan mereka. Walaupun mereka pada hakikatnya tahu itu adalah Nabi, Muhammad itu Nabi. Pasti mereka tahu, sebab itu disebut dalam kitab mereka yang terdahulu yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Bani Israel AS. Tapi mereka tetap tak mau beriman, hanya kerana sombong, hanya kerana ego. Keturunan kami ni keturunan yang hebat, yang dipilih oleh Allah SWT. Kenapa pula tiba-tiba keluar Nabi akhir zaman daripada sebelah yang lain? Sedangkan mereka tahu dah, mereka tahu dah bukan daripada sebelah Bani Ishaq. Jadi tuan-tuan, itu menyebabkan mereka tak mau terima juga. Tapi disebabkan bila Nabi SAW berjaya membentuk kerajaan di Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi sudah punya syaukah. Nabi SAW dan orang Islam sudah ada kekuatan. Bila ada kekuatan, mereka gerun, mereka takutkan diri mereka, dan demi kepentingan diri mereka, maka mereka menzahirkan Islam. Mereka menyamar seolah-olah ni mereka itu adalah orang Islam. Wa min ahli al-Madinati maradu 'ala an-nifaq. Dan kalangan sebahagian orang-orang Madinah itu, mereka maradu 'ala an-nifaq, mereka sangat mahir dalam bermunafik. Seolah-olah ni mereka itu bersama Islam, bersama Nabi, bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi sebenarnya mereka menyamar, mereka menyembunyikan kebatilan akidah mereka, yang tak percaya kepada Nabi, yang tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni dia banyak dia punya perbahasan dia, tuan-tuan. Saya dialog dengan puak Syiah, Syiah guna ayat ni nak tuduh sahabat pula munafik. Tak ada kena-kena mengena sahabat radhiyallahu anhum. Sahabah mulladzina ialah mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hakikat iman yang sebenar-benarnya, dan meninggal dunia dalam keadaan keimanan. Itu adalah sahabah. Itu sahabat. Namanya sahabat itu ialah hidup pada zaman Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dunia dalam keadaan beriman.
itu sahabat. Lain daripada itu, itu bukan sahabat. Kita mimpi bertemu dengan Nabi SAW, boleh tak kita dipanggil sebagai sahabat? Tak boleh. Dia mesti hidup pada zaman Nabi SAW, jumpa dengan Nabi SAW dan beriman. Bukan jumpa saja, Abu Lahab, Abu Jahal pun jumpa juga dengan Nabi, tapi tidak beriman dengan Nabi SAW dan beriman dengan sebenar-benar keimanan, bukan seperti golongan munafikin. Dan ada juga yang beriman dengan Nabi SAW ketika hayat Nabi, tapi bila mana Nabi SAW wafat, mereka murtad keluar daripada Islam. Maka itu bukan sahabat. Mana-mana yang murtad itu, itu bukan sahabat. Tak ada kena-mengena dengan sahabat. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan ramai para ulama, mereka memberikan takrifan yang sangat jelas yang dikatakan dengan sahabat itu. Jadi jangan campurkan sahabat dengan golongan munafikin, puak-puak munafik. Jangan campurkan sahabat Nabi dengan golongan yang murtad. Ya? Jadi kita ni kadang-kadang baca buku orientalis. Orientalis mereka datang kemudian. Mereka cedok idea-idea ini daripada puak-puak Syiah yang lebih dahulu daripada mereka, yang nak merosakkan institusi sahabat. Nak rosakkan institusi sahabat. Jadi bayangkan, institusi sahabat Nabi ni kalaulah sekiranya runtuh, maka runtuhlah sumber Islam yang bukan kata ya, sumber Islam seluruhnya, baik Al-Quran wa imma sunnah. Baik Al-Quran ataupun as-sunnah boleh runtuh kalau runtuh institusi sahabat. Sebab tuan-tuan, siapa yang menerima ajaran Islam yang pertama daripada Nabi SAW kalau bukan sahabat dia? Kalau bukan sahabat baginda, siapa generasi yang pertama yang terima Islam ni, yang terima Al-Quran dan yang terima As-Sunnah? Siapa generasi yang pertama? Sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau runtuh institusi sahabat, sahabat dituduh munafik, khianat, tidak amanah, sahabat itu murtad. Dan kalau begitu, Islam yang sampai pada kita ni, Islam yang benar ke Islam yang palsu? Islam tipu. Boleh jadi Islam cara style Abu Bakar, boleh jadi Islam Umar, boleh jadi Islam Osman, boleh jadi Abu Sa'id Al-Khudri, boleh jadi sekian-sekian, boleh jadi sekian-sekian. Dan masing-masing guna kepala otak masing-masing lah. Jadi kalau institusi sahabah itu diruntuhkan tuan-tuan, Islam boleh runtuh, boleh jatuh Islam. Sumber asasi dia itulah Al-Quran dan As-Sunnah ni boleh runtuh kalau sekiranya mereka berjaya meruntuhkan institusi sahabah. Sebab itu pentingnya kita faham tentang institusi sahabat yang cuba diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam, oleh puak orientalis, oleh golongan Syiah dan yang seumpama dengan mereka. Jadi sangat-sangat penting kita faham. Jadi mereka ini adalah golongan munafikin, hidup pada zaman Nabi SAW dan mereka itu menzahirkan Islam, tetapi sebenarnya dalam batin mereka itu tidak sekali-kali mereka itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu tiada mukmin pada batin kerana ketiadaan tasdik. Jadi mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan mukmin, bukan orang Islam, kerana tidak ada tasdik dalam hati tadi. Itulah, tidak ada di dalam hati tadi keimanan mereka kepada Nabi dan juga kepada yang lain-lain lah. Dalam konteks puak-puak munafikin di Madinah, mereka tak beriman kepada Nabi SAW. Boleh jadi mereka beriman lah kepada Allah, tapi kepada Nabi mereka tolak. Jadi rukun iman ni dia kena beriman keseluruhannya, tolak sebahagian atau satu saja pun habis. Jadi mereka ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana tidak ada tasdik di dalam hati, maka mereka itu di sisi Allah Taala bukan mukmin ataupun kafir. Tetapi ada pada lidahnya, okay. Dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka kekal di dalamnya kerana kufurnya. Jadi bila mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia itu tidak mukmin, dia itu kafir kerana tidak ada tasdik di dalam hati, maka di akhirat nanti
kedudukan mereka itu kafir, macam orang kafir. Bahkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahkan orang-orang kafir, orang-orang munafikin itu kedudukan mereka adalah berada pada peringkat atau tingkat yang paling bawah sekali di dalam neraka. Sebab bahayanya mereka itu, dia adalah kafir, lepas tu jahat pula dah, nak menyamar pula dah. Jadi dia adalah musuh kita, musuh kita, musuh bagi orang-orang Islam. Jadi sudah tentulah bila dia menyamar sebagai apa ni, orang Islam, dia menzahirkan keislaman, sudah tentulah dia ada agenda dia, kan? Dia mesti ada agenda jahat dia untuk merosakkan Islam. Kalau tidak, maka dia tak akan buat macam tu. Biarlah dia zahirkan kekufuran dia, barulah kita tahu jelas-jelas, oh dia ni orang kafir, kita pun berhati-hati dengan dia. Tapi bila dia menzahirkan dia tu Islam, dibawa pula ideologi dia, pemikiran dia yang cuba nak merosakkan Islam, inilah yang menyebabkan dia nanti di akhirat kedudukannya berada pada tahap yang sangat-sangat bawah, yang paling-paling bawah. Jadi dia itu hukumnya sama macam orang kafir asli yang biasa, macam orang kafir lain. Bahkan dia itu hak paling bawah sekali duduk, di bahagian kerak api neraka tu dialah duduk, puak-puak munafikin tuan-tuan. Golongan munafik yang mereka itu memang kafir pada batinnya, tak beriman, tetapi di hadapan kita orang Islam dia menzahirkan keislaman. Tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir kerana ada iqrar. Tapi bagi kita manusia biasa ni, dah kita tengok dia pun semayang sama dengan kita, dia pun mengucap sama dengan kita, dia pun bertahlil sama dengan kita, bertakbir sambut hari raya pun sama dengan kita. Kadang dia lagi kuat daripada kita lagi, kan? Ibadat pun kadang kita kalah pula dengan dia, nak tunjuk dia lagi Islam pada kita. Tengok tuan-tuan, puak-puak golongan zanadiqah, golongan zindik ni, termasuklah puak-puak ajaran sesat ni, zindik yang kita kata apa ni, yang sesat-sesat ni, bolehlah kita katakan sebagai zindik lah. Jenis kononnya mengatakan bahawa kalau sampai satu peringkat mereka ni dah terlampau hampir dengan Tuhan, maka mereka dah tak perlu lagi dah semayang, gugur sudah segala kewajipan syariat ke atas mereka. Jadi itu semua bohong belaka tuan-tuan. Tidak ada diajar oleh Nabi SAW cara yang seumpama itu. Jadi golongan yang macam ni, yang cipta ajaran-ajaran yang macam ni, ajaran sesat semua ni, boleh jadi mereka ini, bukan semualah kan, bukan semua yang menciptakan ajaran-ajaran yang karut-marut ni, yang melampau-lampau ni tuan-tuan, boleh jadi mereka ini bukan Islam pun. Dia ada agenda dia, dia sandarkan kepada Islam. Dan itulah yang para ulama bahaskan, macam mana mula timbulnya golongan Syiah yang diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Yang mana Abdullah bin Sabah itu sebenarnya adalah seorang Yahudi yang berasal daripada Yaman. Dia sebenarnya Yahudi tuan-tuan, dia bukannya orang Islam pun. Jadi dia menzahirkan keislaman itu hanya sekadar nak merosakkan Islam daripada dalam. Dialah pencetus yang pertama ajaran Syiah yang kononnya bersandarkan kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya tuan-tuan, dia runtuhkan Islam itu daripada dalam. Dia masuk dalam semua bahagian Islam. Okey. Kalau ahli sunnah ada tafsir, mereka pun ada tafsir. Kalau ahli sunnah ada fiqh, kita ada fiqh mazhab Syafi'i kan. Macam mana nak ibadat, semua cukup lengkap kita ada, muamalat semua cukup lengkap. Mereka pun ada fiqh dia. Fiqh Syiah. Bahkan mereka kata kami ni mazhab kelima. Kamu kata ahli sunnah empat mazhab, kamilah yang kelima. Nampak tuan-tuan. Pandai mereka. Jadi mereka ni satu ajaran yang tertegak di atas keruntuhan ahli sunnah. Dia nak runtuhkan ahli sunnah ni, biar runtuh habis. Sebab apa? Dia dah standby, dia dah ada dah ganti dia. Tak apa, kami ada tafsir kami, kami ada fiqh kami, kami ada tasawuf kami. Cukup lengkap. Jadi tak payah tinggalkan ahli sunnah, masuk Syiah, komplit semua ada dah. Cukup lengkap. Tengok serban dia pun besar lagi daripada alim ulama kita kan. Serban dia, tengok puak-puak Iran, Syiah, Syiah Iran tu. Jadi tuan-tuan, ini ajaran-ajaran yang pada zahirnya kita tengok dia macam Islam, tetapi sebenarnya dia meruntuhkan Islam. Meruntuhkan Islam. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Cumanya mereka itu masalahnya menzahirkan Islam.
Dia menzahirkan Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah, dia sembahyang apa semua. Jadi bila dia buat begitu, maka kita pun hukumkanlah dia itu pada zahirnya sebagai orang Islam. Kita hukumkan pada zahirnya sebagai orang Islam, dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, bila mana Nabi bermuamalah, bergaul dengan golongan munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni, bagaimana cara macam orang Islam juga. Walaupun Nabi tahu, Nabi diwahyukan pengkhianatan-pengkhianatan yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi tahu. Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tahu. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak pancung Abdullah bin Ubay. Nabi kata da'. Jangan. Hatta la yatahaddasun nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Jangan, tinggal biarlah dia. Supaya tidak nanti orang mengatakan bahawa Muhammad membunuh para sahabatnya. Kalau Nabi SAW bunuh puak-puak munafikin yang di Madinah, mereka menzahirkan Islam. Mereka pergi ke masjid Nabi, sembahyang sekali, mengucap apa semua kan. Kalau Nabi bunuh, jadi akhirnya orang akan kata, tengok Muhammad membunuh orang Islam, membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi itu siasat. Siasat. Macam tu jugalah bila kita deal dengan kumpulan-kumpulan sesat ni tuan-tuan, yang menzahirkan Islam ni, kita takkan mudah seperti golongan pelampau macam golongan Daesh, ISIS apa semua tu kan. Tuan-tuan tengok kan, dululah, sekarang ni dah, yalah kalau nak ikut sekarang ni mereka dah habislah, tak ada lah. Ada lagi lah sakit baki tu, tapi tak adalah bentuk kerajaan macam hari tu di Syria, di Iraq. Sekarang ni jatuhlah mereka. Cuma kalau tengok masa ketika mula mereka menyerang apa ni Iraq tu, tengoklah macam mana teruk tuan-tuan. Dia masuk saja, orang tepi-tepi jalan tu, contohnya dia pergi masuk bandar, dia pergi masuk kawasan pasar tu, orang tepi-tepi jalan tu, dia kira, oh dia kata ni Syiah, habis semua dia tembak tepi-tepi tu. Tak kira siapa dah, dia tembak habis, oh dia kata ni Syiah semua. Tak semestinya yang dia tembak tepi-tepi jalan tu orang Syiah, tak semesti, boleh jadi orang ahli sunnah. Dan boleh jadi, kalau Syiah pun boleh jadi Syiah yang orang kata macam kita lah, nama je ahli sunnah. Dia pun tak tahu benda ahli sunnah tu. Macam ni jugalah Syiah yang, yalah Syiah awam lah, dia pun tak tahu apa pun. Dia pun mungkin tak pernah kutuk pun sahabat Nabi ke apa ke kan. Kadang pun mungkin dia tak pernah beramal pun dengan Syiah tu. Contohlah ya. Jadi tak semudah itu kita nak bunuh, tembak orang tu, bukan cara yang diajar oleh Islam. Kalau tidak lama dah Nabi SAW bunuh semua orang munafikin yang ada di Madinah. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul ni, bila dia meninggal dunia, anak dia Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia pun nama Abdullah juga. Nama baik tuan-tuan, Abdullah. Jadi minta rayu dengan Nabi SAW, minta kamis, minta apa ni, pakaian Nabi, nak apa ni, kafankan, guna, nak dapatkan syafaat Nabi lah. Dia nak tolong lagi lah dia punya bapa dia tu kan. Nak tolong jugalah bapak dia tu, moga-moga diberikan syafaat Nabi. Dan minta juga kalau boleh Nabi solatkanlah bapak dia. Tapi akhirnya bila Nabi nak solat, Allah Ta'ala turunkan ayat dia, kan, wala tusalli ala ahadin minhum abada wala taqum ala qabrih. Jangan kamu solatkan mana-mana orang di kalangan orang munafikin itu selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kamu berdiri di tepi kuburnya. Maksudnya solat pun tak boleh, duduk tepi kubur pun tak boleh. Jadi orang-orang yang macam ini, itu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada Nabi, jangan kamu solat. Sebab itulah orang-orang munafik ni tuan-tuan, hanya Nabi SAW saja yang tahu. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat tertentu, antaranya Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sayyidina Hudzaifah ni disebut juga sebagai sahibu sirrin Nabi, itulah setia usaha sulit Nabi. Bukanlah usaha sulit sebenarnya, tapi penyimpan rahsia Nabi. Dia beritahu kepada Sayyidina Hudzaifah, orang kat Madinah ni yang munafik, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Jadi Sayyidina Hudzaifah dia tahu siapa orang munafik di Madinah, sebab Nabi SAW beritahu dia lah. Maka bila mana Nabi SAW wafat, bila wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergilah bertemu dengan Sayyidina Hudzaifah, tanya, wahai Hudzaifah, nak tanya dengan Nabi, memang dia takutlah kan, segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dengan Sayyidina Hudzaifah, ada tak nama aku tu dalam list senarai orang munafik? Subhanallah tuan.
Setara Sayyidina Umar tu pun duk rasa diri macam munafik. Allahu Akbar. Yang kita ni tak tahulah kan. Kita relax je, rasa kita kuat dah. Kitalah yang paling kuat sekali iman dekat sadri ni. Contohlah kan. Jadi tuan-tuan tengok tahap sampai tahap macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab ni bimbang je dah, khauf dia kan. Dalam tasawuf kan ada khauf, ada rajak kan. Bimbang kalau-kalau amal ibadah dia tu tak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu sahaja sebenarnya. Sampai tanya dengan Sayyidina Hudzaifah, memang tak ada lah kan. Jadi subhanallah, sebab itulah para sahabah bila Nabi SAW wafat, mereka tengok Sayyidina Hudzaifah ni, kalau ada orang meninggal, kalau Sayyidina Hudzaifah pergi solatkan orang tu, maka mereka akan pergi join. Tapi kalau seorang tu meninggal, Sayyidina Hudzaifah tak solatkan orang tu, maka pakat semua tak pergi solat. Sebab mereka akan tahulah, oh ni sudah tentulah orang ni orang munafik. Sampai tahap macam tu. Ya, okey. Jadi maksudnya Nabi SAW tidak apa ni membunuh mereka, ya. Dan mereka itu diperlakukan sebagai seorang Islam. Jadi itu di zaman Nabi. Di zaman kita ni jangan mudah-mudah pula kita kata ni fulan bin fulan ni dia munafik, tak boleh tuan-tuan. Sebab di zaman kita ni Nabi pun tak ada. Jadi macam mana kita nak tahu orang tu dia munafik tak munafik? Jadi senang saja, nahkum bizzahir wallahu yatawalla bisrahir. Jadi kita hukumkan saja orang itu pada zahirnya. Kalau dia itu bersama dengan kita, dia mengucap, dia solat, dia makan sembelihan kita apa semua, maka kita kata dia Islam lah. Tak payahlah kita detail-detailkan dia, kita buat andaian pula sebenarnya dia ni tak beriman, sebenarnya begini-begini, tak. Ini tak perlu, tak perlu sampai tahap macam tu. Ya, kita dah tak ada Nabi dah yang menerima wahyu apa semua. Ada pun ilham ke, kasyaf ke, siapa-siapa ke yang mendakwa dia tahu orang ni sekian-sekian, yang tu semua tak boleh dijadikan sebagai hujah. Memang adalah macam kumpulan Al-Arqam dulu. Kumpulan Al-Arqam dulu apa ni, memang adalah riwayat-riwayat yang kononnya Ustaz Syari ni dia, yalah katanya. Tapi benda ni semua tak boleh jadikan hujah tuan-tuan, ya. Dia pun dah tak ada dah, rahmatullahi alaih. Kononnya pergi masuk dalam masjid, tengok orang ni kepala babi, orang ni sekian-sekian kepala beruk lah, apa benda lah. Jadi semua ni tak boleh jadikan hujah. Akhirnya mereka pun tak pergi masjid, pergi surau, mereka buat jemaah mereka semayang di tempat mereka apa semua. Sebab apa? Sebab semua yang hadir ke masjid surau ni semua tak bersih belaka. Kita ni semua mari ke surau, ke masjid ni dengan dosa-dosa. Semuanya tidak ikhlas lillahi ta'ala apa semua. Jadi kononnya diberikan kepada dia itu kasyaf, disingkapkan hijab, maka dia boleh lihat macam-macam jenis ni. Ni sebenarnya ni bukannya manusia ni sebenarnya. Ni kepala khinzir, ni kepala monyet, kepala beruk, kepala. Jadi ni semua tak boleh dijadikan sandaran, dijadikan hujah. Nabi pun tak ada riwayat Nabi kata Abdullah bin Ubay bin Salul tu kepala babi. Tak ada pula kan. Tak ada. Even waktu ketika dia mati pun tak ada riwayat yang kata dia tu berubah jadi jadi babi. Tak ada tuan-tuan. Tapi cerita riwayat orang Melayu ada. Mayat tukar jadi babi. Itu saya pun tak tahulah sanad tu sahih ke tidak tuan-tuan. Jadi benda-benda macam tu tak perlulah sampai tahap macam tu. Kita yakin bahawa adanya azab kubur. Dan azab kubur termasuk dalam perkara ghaibiyah. Ialah orang tu dia jahat, setara mana pun dia jahat tuan-tuan. Janganlah kita reka pula cerita ni dia mati, dia jadi tukar, jadi babi. Tak perlulah tuan-tuan sampai tahap macam tu. Nak takutkan orang sampai kita reka cerita-cerita yang tidak ada sandaran pada syarak. Kalau tidak, sudah tentulah musyrikin yang mati dulu dalam perang Uhud, dalam perang Badar tu habis tukar belaka tuan-tuan, jadi babi. Tapi tak ada pula riwayat yang dijumpa macam tu. Ya. Jadi jangan dicerita. Dan kita yakin memang azab kubur tu ada, tetapi dia ghaib. Dia benda ghaib, benda yang kita tak nampak. Dan kita yakin mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam sana. Masuk dah? Belum lagi. Okey. Dan tiadalah diperlaku okey. Minta maaf, saya punya ni kecil sangat. Okay. Dan dihukumkan mukmin ia pada zahir kerana ada iqrar. Okay. Jadi bagi kita orang munafik
ya, yang kita tak tahu di zaman kita ni, memang kita tak tahu munafik tak munafik tu kita tak tahu. Maksud di sini ialah munafik i'tiqadi, kena sebut, tuan-tuan kena faham. Munafik i'tiqadi ni maknanya munafik akidah. Maksudnya dalam tu dia memang tak beriman betul. Yang ni hanya Allah yang Maha mengetahui. Di zaman Nabi, Allah bagi tahu pada Nabi. Okey. Di zaman kita, munafik i'tiqadi tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia zahirkan keislaman, maka Islamlah hukumnya. Ya. Islamlah hukumnya, dan jangan kita sekali-kali kufurkan dia, dan jangan kita nak tuduh dia kamu ni munafik tak. Tetapi di sana ada disebut sebagai munafik amali. Itulah munafik pada perbuatan. Ataupun disebut juga sebagai golongan fasik lah yang ni. Itu yang cakap dia bohong, kalau dia berjanji dia mungkiri. Kalau dia bergaduh dengan orang melampaui batas sampai dia bunuh orang umpamanya. Jadi ini sifat-sifat orang munafik. Kita kata, kita tak kata dia kafir, tapi kita kata dia ada ciri-ciri munafik. Itulah munafik pada perbuatan. Tapi kita tak kata dia kafir. Dia itu dipanggil orang yang fasik, itulah orang yang melakukan dosa. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Ya? Jadi dia kita hukumkan sebagai mukmin pada zahir kerana ada iqrar. Kerana dia tu mengucap, dia campur gaul dengan kita, solat dan sumpah dengan dia. Maka diperlakukanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Ya, maksudnya kalau dia meninggal dunia pun kita buat macam biasalah, kita mandi, kita kafan dia lah. Memang kita pun tak tahu, sebab kalau betul-betul dia munafik i'tiqadi, maka itu urusan dia dengan Tuhan sahaja, bukan urusan kita. Kita memang tak boleh nak belah pun hati dia. Dan tiada dihukumkan atasnya pada zahir dengan kufur melainkan apabila diketahui akan dia dengan alamat yang menunjukkan atasnya, disebut ikrarnya seperti sujud ia bagi berhala. Kecuali bila dia menzahirkan kemunafikan dia itu ataupun kekufuran dia yang terpendam tu, yang tersembunyi tu. Kalau dia zahirkan, tengok, oh, rupanya ada berhala yang dia sembah dan kita nampak dia sembah berhala tersebut, maka di situ barulah kita kata dia itu kafir. Barulah dia terkeluar daripada Islam. Dan membuangkan mushaf kepada tempat najasah. Dia buat contoh, kalau terzahir pada dia perbuatan kufur, seperti dia ambil mushaf Al-Quran, dia buang di tempat najis, dia pergi campak dalam tandas umpamanya, maka pada ketika itu dihukumkan atasnya dengan kufur. Maka ketika itu barulah kita kata dia nikah kafir. Samalah orang-orang munafikin, yang mana ketika mana mereka mengejek-ngejek Nabi SAW, dan ada sebahagian sahabat yang dengar ejekan-ejekan. Bila di belakang Nabi mereka mengejek, alam Muhammad tu betul ke tidak? Dia kata Allah janjikan kemenangan, itu semua karutlah Muhammad tu. Kita berapa ramai nak lawan orang kafir yang berganda-ganda ramai. Itu mengarutlah Muhammad ni. Jadi sampai Allah Subhanahu apa ni, ada sebahagian sahabat yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran. Allah Taala mengatakan wala in sa'altum, bila Nabi SAW panggil, Nabi kata betul ke kamu kata begini? Mereka jawab apa? Mereka kata innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dia kata wahai Muhammad, kami ni sembang kosong je, kami bergurau-gurau je. Kami bukan serius pun. Kan boleh dia kata begitu, tuan-tuan? Sehingga Allah Taala tempelak kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad, adakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan Rasulnya, kamu nak mengejek-ngejek, kamu nak bermain-main, kamu nak mempersenda-senda? La ta'taziru, tidak ada keuzuran bagi kamu, tidak ada uzur dalam bab ini. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kufur, telah kafir. Jadi kalau dia sampai tahap menzahirkan dia mengejek, dia menghina Islam, macam tadilah dia buat contoh, dia buang Al-Quran apa semua, maka itu sudah ada tanda, qarinah, alamat yang jelas sudah ada menunjukkan dia tu tak beriman. Dia tu sebenarnya tidak ada tasdik dalam hati dia. Tidak ada tasdik dalam hati dia. Kalau kufrul istihza' ni, kufur istihza' ni antara kufur yang sangat-sangat jahat. Kufur orang yang suka menghina, tuan-tuan.
kufur, orang yang suka menghina, dan ini berlaku kepada golongan musyrikin, ya. Ini semua jenis suka apa ni menghina risalah ataupun mesej yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Mereka hina. Nabi kata nanti akan ada turunnya azab Allah. Hayhat hayhat lima tu'adun. Mana dia? Mana dia azab tu seperti yang kamu janjikan? Mana dia? Mereka cabar. Mereka perlekeh. Mereka persenda. Dan itu yang dilakukan oleh golongan musyrikin di Makkah pada ketika itu. Mereka mempersenda-sendakan Nabi SAW. Ini kufur yang sangat. Yalah, kufur ni semua hina belaka. Tapi antara kufur yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat hina, sangat-sangat buruk, itulah kufrul istihzab. Kufur menghina Nabi SAW, menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina syariat Muhammadiyah. Kan? Ini sangat-sangat jahat, tuan-tuan. Orang yang hina, orang perempuan pakai tudung, dia hina, tuan-tuan. Tutup aurat, dia hina, apa ni tak moden lah, apalah. Jangan sampai tahap macam tu. Kalau apa ni perbuatan dia tu, percakapan dia tu lahir betul-betul dengan disengajakan begitu, memang jatuh dia punya syahadah dia. Kena suruh dia mengucap balik. Taubat dengan taubatun nasuha. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Jangan diulangi lagi perbuatan percakapan yang seumpama dengannya. Masuklah. Okey. Jadi saya ingat kita berhenti dekat sini dahulu. Kita berhenti dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan sambung sedikit lagi penerangan tentang bab ni, insyaAllah. Kadar itu sahaja yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Hakikat segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ja'alna mimma yistami'una qawla fa yattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala.